Setelah cerai dari Stefan William, Celine Evangelista banting tulang untuk memenuhi kebutuhan. Ia juga menyisihkan uang untuk ditabung hingga mampu membeli aset. Tak kalah dengan Stefan William yang kini sudah menetap di Bali bersama Ria Andrews kekasih barunya, Celine Evangelista kini bakal menyusul. Perempuan yang dekat dengan Marcel Widianto itu memamerkan aset berupa tanah berukuran luas yang berlokasi di Canggu. Meski sudah resmi berpisah dan memiliki kehidupan masing-masing, tampaknya Celine Evangelista dan Stefan William masih sulit untuk dijauhkan. Selain memiliki dua orang putra, Celine baru saja menunjukkan isyarat bahwa dirinya akan segera menyusul sang mantan suami ke Bali. Pasalnya dilansir melalui unggahan story janda berandak 4 ini, Senin, tanggal 9 Mei tahun 2022. Celine memamerkan aset berupa tanah berukuran luas yang berlokasi di Canggu, Bali. Meski tak mengungkap langkah yang akan segera diambil untuk menggunakan aset yang dimilikinya tersebut, tampak Furi Harun sahabat Celine menunjukkan lokasi dan kondisi tanah milik janda Stefan William ini. Tampak dalam video tersebut Celine sedang berjalan, jalan di tengah lokasi persawahan yang amat luas dan masih dihiasi suasana hijau dengan hanya ada beberapa perumahan saja. Jika dilihat, tanah yang ditunjukkan dalam video tersebut memiliki luas sekitar 1 hektare. Apalagi Canggu juga dikenal sebagai salah satu destinasi wisata yang paling dituju saat berada di Bali. Aset tanah milik Celine Evangelista ini tentunya akan sangat menjanjikan jika dibuat rumah pribadi, villa, atau tempat hiburan untuk berwisata. Menyinggung soal keberadaannya bersama Lucio dan Koa yang sedang ada di Bali, Celine pun sempat menyinggung soal pertemuannya dengan Stefan William. Sejak resmi bercerai pada pertengahan tahun lalu, Stefan William diketahui langsung memutuskan pindah ke Bali bersama kekasih barunya Ria Andrews. Alhasil pemain sinetron yang terkenal berkat aktingnya bersama Natasha Wilona di Anak Jalanan tersebut pun harus meninggalkan kedua putranya. Jauh dari sang ayah, kedua putra Stefan yakni Lucio Otailed William dan Eadred Koa Luis Miguel pun diasuh oleh Celine Evangelista seorang diri. Usai berbulan-bulan tak bertemu, beberapa hari belakangan Celine Evangelista diketahui membawa kedua putranya berlibur ke Bali dengan harapan bisa bertemu Stefan William. Sayangnya dilansir melalui unggahan story di akun Instagram pribadinya Sabtu, tanggal 7 Mei tahun 2022. Celine mengungkapkan bahwa Stefan William hanya menemui kedua putra mereka selama 5 menit. Padahal beberapa kali Celine mengungkapkan bahwa Lucio dan Koa seringkali mencari keberadaan ayah mereka lantaran rindu.